Ya sallallahu alaihi wa sallam.
masyarakat yang kalbatun thayyibatun wa rabbun ghafur Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian mangga ataupun awas lawan Ustaz Kiai Kuli Nuha Dukun Bali Indukan Barokah Manfaat Sangki Pekal Kelebanan Sebelo Nuri Keselamatan Dunia Kesibuda Akhirat Allahumma amin ya rabbal alamin. 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 Sampun kawula saalobongan sareng biasa berdoa matur nuwun kangge ngadhusa sedaya sedaya dalam kegiatan bokmake waksile sedherenga acara rampung nyuwun ampunten kangge niki desa kathah kala kali ingkang ajeng dalu melaksanakan ujian nggih ampunten niki paruh nggih kula akhiri dengan pujian budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، حضرات المكرمين والمحترمين والعالمين والعلماء والسفوه من سفوه والقيء إنتم تنسح كولا تذين. وبالخصوص كمدان فجران كل الأستاذ لنبه سنتين موشكلة إنتم كتو أجم أجم منفع بركة موعد حسنين Kuki kita tegur-tegur manfaat berkah doanipun. Dumateng para ustaz-ustaz ingkang kula hormati. Dumateng tanggung musolah Nur Hidayah Bapak Sami SPD ingkang kula hormati. Dumateng panitia penyelenggara pengajian Bapak Rasminto Roni ingkang kula hormati. Dumateng Kepala Desa Desa Jitis Bapak Haji Muharno S.M.I. dan Kaulah Hormati. Jumatan Aparatur Pemerintah Kecamatan Nusa Ulu dan Kaulah Hormati. Lanbatan Kusumen Jumatan Sedaya Bapak Rauh Takung Iwa Putri Intan Tansah Dibun Mulia Akhir dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sepindah moga kita sedaya Tansah Kuji Syukur Datang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dene menopo kula langkung jeneng sedaya wonten ing wekdal menika tasih pinaringan kenikmatan kenikmatan dening Allah. Salah setunggalipun iki punika kenikmatan iman lan Islam sehingga kula langkung jeneng sedaya saged wajah pinuju wonten ing acara menika kanthi keadaan sehat lan afiat lan boten wonten kalangan sakit lan sumawa bekolina alhamdulillahirabbil alamin. Kami kalimun selawat salam salam dari Allah kemudian tanpa terbentuk kemarin dengan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu menikah Nabi Ingkang Badai Paling Syafaat Jumatan Umatikun Lan Bukhi Mukyo Tanti Acara Menikah Dada Sakin Lantaran Ikun Kuno Lantan Yang Sedoyo Angsa Sarawatikun Nabi Wantan Iyo Dengan Piyamah Amin Ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat ingkang dipunmuliakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kawula kangge minangka dados pamaja adicara wonten ing acara pengajian sida dirahmi dan halal bihalal musolatul hidayah. Sugih langsung kemawon mawasaken grup ing acara ingkang badhe kalampah wonten ing dalem menika. Dene acara ingkang sepindah inggih menika pembicaraan. Acara kali inggih menika pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an lan selawat. Dene acara ingkang ketiga inggih menika sambutan-sambutan. Dene sambutan ingkang kedua setunggal inggih menika sambutan saking Ketua Panitia Penyelenggara. Sambutan kaping kalih inggih menika sambutan saking Ketua Takmir Musola Nur Hidayah. Lan sambutan ingkang ketiga inggih menika sambutan saking Kepala Desa Desa Jadis.
Dene acara ingkang kula sedawan inggih menika acara inti utawi mawidatul hasanah. Lan acara ingkang kula dasar inggih menika acara doa penutup. Hadirin hadirat ingkang dipunmuliakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Menikalah acara-acara ingkang kene dalam bahu dan ingkang dalam menika. Monggo wonten ing dalem menika acara kita wiwiti kaliyan suratul Fatihah. Mugi-mugi acara wonten ing dalem menika kalampah kanthi lancar lan dados acara ingkang manfaat. Dunya hatta akhirah amin ya rabbal alamin. Ala hadinil salihah wa bi syafa'ati rasulillah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin hadirat kita dimuliakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Menikat acara ingkang monggo kali ing punika pemaosan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan shalawat. Ingkang badhe dipunlantunaken kalian Ustaz Sarwat dan SSI. Dumateng panjenenganipun Ustaz Sarwat dan SSI padal sawang pangeran kawula aturaken. Oh,
Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
yang gemar Bapak Ustaz Ulin yang sudah tahu, yang gemar Bapak Samin hingga memati para ulama ini sepuh hingga memati sarang-sarang kita kaya putih-putih kejar Allah subhanahu wa ta'ala. Mana malam hari ini kita melaksanakan pengajian silaturahmi dan halal bihalal pada malam hari ini di musala Nurul Hidayah. Terima kasih atas kunjungannya dan doanya bisa berkumpul di musala Nurul Hidayah. Aslinya mau jadi pertukaran bu, nah, tapi Pak Guru ngomong Pak Minanto munggal baik dan pada wujud karena aslinya isi damai, tapi Pak Guru ngomong baik ya saya terima. Yang hormat Bapak Mariono yang sudah memberikan papan pelanggaran matur nuwun sangat, dan mugi para RT3 yang sudah support, dan terima kasih kami ini selaku tua panitia penyelenggara dan kulo dan terima kasih atas panjenengan sedoyo. Dan mugi Bapak Mariono matur nuwun sangat, angin kulo diparingi papan pelanggaran, kulo duwe janji sama'ah besok kalau sudah musala sudah jadi nanti bisa nanggap Pak Ulin ke Ulin. Jadi tri tapi ketabrak corona, jadi baru melaksanakan pengajian. Jadi sini garap pertama tapi bukan belum. Jadi isin lagi ya. Iya. Terima kasih Bapak Para Ibu tinggal hormati kalau aturi perenggahan kota-kotaan main cara cawannya ya kalau melakukan seakan pun. Dan lebih sekian kali para ulama yang berlaku para keamanan dan bangsa yang berhormati para Kapolsek Nusa Ungu yang berhormati sedaya para anggotanya yang berhormati. Dan terima kasih kalau kula cukup apa kurang pas kurang benar kira kula yang ngapunten saatanipun tetap santer kalian cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimaten Bapak Insan ke Roni Rauhullah adalah Bapak Nabi. Hadirin yang hadirin ingkang dipunmuliakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, meningkat sambutan ingkang kaping kali ini menikah sambutan saking ketua ta'amir musola Nurul Hidayah. Kematan panjenengan itu Bapak Sekian SKD Wakal Zuhu Panjenan Rauhullah Semua Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah
والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المكرم Bapak Kiai Ahmad Mujahid, Al-Mukarram Bapak Kiai Fuad Rosadi, Al-Mukarram Bapak Kiai Mustafa Kisri, Bapak Haji Solid, dan sedaya para alim, para ulama ingkang badhe saged kula sebat setunggal lan satunggalipun ingkang rawuh wonten ing dalem desa menika. Bapak Ibu para rawuh ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten dalem sami menika musala Nurul Hidayah akhirnya kesampaian juga setelah 2 tahun dari pembangunan musala selesai. Sebenarnya akan diresmikan dengan menghadirkan Ustaz Ulin, namun ketika jadwal sudah ditentukan, kebijakan pemerintah melarang dengan PPKM, kita ikuti kebijakan tersebut. Tahun berikutnya kita minta waktu lagi ke Ustaz Ulin. Alhamdulillah dapat jadwal lagi, tapi lagi-lagi Allah berkehendak lain, sehingga alhamdulillahirrahmanirrahim malam hari ini dengan cukup bahagia kami dari Takmir Musola Nurul Hidayah dari para jamaah mengaturkan banyak terima kasih kepada seluruh warga Sikubis, seluruh warga Desa Jetis, khususnya warga RT 03, RW 03 yang sudah berupaya mewujudkan pengajian pada malam hari ini. Wau sampun disepakaken wonten ing ketua panitia penyelenggara, alhamdulillah dengan swadaya gotong royong dari seluruh warga RT 03 RW 03 dan Bapak Ibu semuanya yang bisa dapat kami sebutkan, acara ini dapat terselenggara dengan insyaallah nanti sampai paripurna lancar dan bisa selesai dengan aman. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, insyaallah di tengah-tengah kita tadi pada saat saya berjalan ke arah lokasi ini, Ustaz Ulin sudah berada di posisi di Karang Tawang. Insyaallah mungkin sudah transit karena tadi datang. Bapak Ibu yang kami hormati, kami menyampaikan untuk informasi selanjutnya yang berikut untuk agenda kita 1 bulan ke depan. Ini sebenarnya agenda silaturahmi halal bihalal. Jadi kudune nang wulan Syawal. Syawal ini sebubar wingi. Ini udah tanggal 1 Zulqa'dah. Ya ora apa-apa nek ada silaturahmi, kan orang kudu menentukan hari kapan, tanggal kapan. Semuanya insyaallah malam hari ini dengan diniati silaturahmi Bapak Ibu tansah dipanjangkan umurnya, tansah dilapangkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Ya, untuk Bapak Ibu semuanya, untuk informasi selanjutnya, musala Nurul Hidayah 1 bulan ke depan ketika kita masuk di bulan Dzulhijjah, hari raya Idul Kurban, insyaallah musala Nurul Hidayah menerima amanah dari Bapak Ibu semuanya. Apabila Bapak Ibu berkenan akan melaksanakan ibadah kurban, dan alhamdulillah sampai hari ini kita sudah mendapatkan 1 rombongan seekor sapi atau 7 orang. Kemudian sudah ada mendaftar lagi 2 orang. Jadi Bapak Ibu masih kita tunggu. Monggo biar nanti paling tidak ada 2 ekor sapi untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar musala Nurul Hidayah. Amin. Jadi kita sudah ada 1 ekor sapi, alhamdulillah untuk 7 orang. Kemudian sudah ada 2 pendaftar baru, artinya kurang 5 orang. Monggo Bapak Ibu kula aturi ingkang badhe ndherek ibadah kurban dan amanahnya mau disampaikan di musala Nurul Hidayah, kami selaku takmir musala siap menjaga amanah tersebut.
Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan sehingga nanti satu rombongan yang terakhir bisa terpenuhi. Sampai satu pabrik selama ibadah kurban. Tapi ya kalau melalui atur niatnya orang betul-betul. Kader ini Bapak Ibu, tiga sakit keluar akan saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu semuanya yang sudah tersohon yang kuyung acara pada kesempatan malam hari ini. Kemudian kami sampaikan permohonan maaf juga manakala Masya Allah yang hadir pada malam hari ini kemudian sampai di teras rumah depan sana sampai di jalan raya bahkan lekoran ya Allah ya. Mudah-mudahan niat panjenengan semuanya niat silaturahmi di ijabah Allah Subhanahu wa taala. Saya ini wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Samir SPD Kawalan Jawaban Matur. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sambutan yang kami berikan ini berikan sambutan sambil kepala desa-desa jadi. Terima kasih penjelasan ibu Bapak Haji Muharno SE Kogal Soho Paminan Kaulu Azul. Kita Allah hormati,
Ketua Kali Pilihan Penggara Bapak Ustaz Tony Soto Sudoyo Panitia. Kita menghormati Ustaz Ustazah Usora Ibu Luka. Aku bisa menghormati Ibu Ketua RC RT3 akan baru menikah. Alhamdulillah saat ini wilayah RTBB sakit menawarkan atas kebiasaan nikah sungguh luar biasa. Hari ini Ibu Bapak sebelah ikan bertahagia. Monggo saran-saran kita puji syukur di mata istimewa kliner wonten yang baru menikah. Itu sebenarnya saksi itu paling kesempatan kali Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kali kesempatan itu nikmat sehat sehingga sakit lalu menerima sholah menurut hidayah kalau kenakan kemausan lalu sudah kurangi halal bihalal untuk sholah menurut hidayah RT3 dusun Cikuni Desa Sis. Selamat salam, mohon kita sajungkan di mata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau sebenarnya sekarang berbahagia, kau syukur, kau sebinyak, lalu kita dulu pribadi, satu soal, mohon kita soal lagi. Tak perlu, kami sarang-sarang. Melalui kegiatan Komunitas Musola Nurul Hidayah kita sudah berakhiran halal di halal. Mau saat ini Tua Takmir Sampun Makdur beli rencana Sampun Daru. Namun demikian mungkin dalam kita sakit itu laksana. Jika saat ini pemerintah desa Bukan Kepaman di mata Takmir Masjid Soho Pengurus Soka Nurul Hidayah Ustaz Ustazah Pak Sudoyo kami tiap penyelenggara kita sampun sakit melaksanakan kegiatan semeriah kartu sedalam sedalam. Mugi-mugi kegiatan sakit bersama lancar dipun paringi terang sehingga pengasan yang sedalam kita kami yang disulit sampai sakit lancar untuk kalangan sakit dalam sakit. Saat prasidur, saat pemerintah desa patut membangun sanes di mata warga masyarakat RT3 RW3 Bukitipun dan masyarakat desa Sedis termasuk takmir masjid kemudian takmir musyola Nurul Huda sohok pengurus Ustaz Ustazah dan tangga terpali saking musyola. Kau sambil dikumindahkan kalian ketua takmir mas musola bilik musola Nurul Huda menika itu bangun tahun 2019 Nurul Hidayah 2019 menikir sampai 22 alhamdulillah 2 tahun lebih bilik musola Nurul Hidayah luar biasa kegiatan itu baik itu kegiatan mengenai sama asolah dan bahasa kesipun sehingga insyaallah lalu menikah termasuk kegiatan akbar jadi usaha dulu ditanya dan itu pun ketika malik pemerintah desa maupun kami sangat jumatan Bapak Lono Dua Indah maupun sangat Pak Mulyono di Jumatan Pak Sairan Arianto SM luar biasa beliau selalu memberikan informasi kegiatan musola Nurul Hidayah. Terima kasih Pak Sairan. Soal sedoyo Pak Kondani Desa Sedis dan lingkungan musola Nurul Hidayah ikan sabun membantu pemerintah Desa Sedis khususnya pun di bidang keagamaan sehingga lari-lari wonten ini
wilayah Miki, alhamdulillah Miki sedoyo saged naos saged baca Quran saha sami manut kalian yang sepuh kami. Ini modal kita penting jumatan kita sedoyo. Kita terakhir monggo saran-saran kita naos kalian kusulin mugi-mugi kami naos pemenang dalam menika sanggup sak miliki nambah iman lan takwa kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pajak informasi dari kegiatan desa Jedis Menjang tanggal 3 Jumat Kliwon 3 Juni 2022 warga tani desa Jedis Kalau Kliwon Jedis berarti mau menangkan syukuran utang dikul gelar kami mau menangkan gelar budaya Medibumi pengening Google Jedis. Ini kami informasi jumatan masyarakat desa Jedis dan sekalipun diri sepidang malik warga desa Jedis untuk Google Jedis mengikuti ke Dusun Mertangga, Dusun Jedis, Dusun Cikudik Menjang Jumat Kliwon badhe ngawontenaken syukuran sesampunipun panen raya. Kata kita harus kawula-kawulakan atas kegiatan sempat kubah dua kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Haji Muhammad S.S.I. Bapak Terangkan Mati Mundur. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat hari itu meningkat acara ikan Allah 4 itu sekawan ini yang dimun sebut waktu seperti kandung nata-nata alam musik dan uni hadroh alias istirahat. Thank you.
berat. Alhamdulillah. Thank you.
قل من الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أما بعد حضرات محترمون ومكرمون para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya ingkang tansah kula ta'dhimi kula hormati. Rasanipun para kiai wabil akhos nasanipun Romo Kiai Haji Mujahid, nasanipun Romo Kiai Mustofa Bisri, nasanipun Mas Kiai Fuad atau Gus Fuad yang saya hormati pengasuh Masjid Baitur Rahman. Dengan tangsa kulu hormati kulah itu besar musalla nurul hidayah. Sedaya para imam masjid, imam musalla yang saya hormati, yang saya ta'alimi. Para kiai dengan tangsa kulu hormati kulah ta'alimi tangsa sumanding kitab suci keparang beber wahyu kalami ilahi. Minongko upawarisa Kanjeng Nabi. Apa toh kang diwarisi kelawan Kanjeng Nabi mboten kejawi ilmu akhlak ilmu ingkang migunani tumrap kula panjenengan sami. Allahumma amin. Ingkang tansah kula hormati para sesepuh pilih sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang para ing pamawas lebu ing ditutur tansah kula hormati. Ngarsanipun Bapak Haji Mariyono ingkang tansah kula hormati. Narasanipun ingkang tansah kula hormati Bapak Kepala Desa Tening Desa Jekes. Narasanipun Bapak Muherno. Pundi Kyai niku? Oh, selamat malam Bapak. Sami sehat Bapak. Alhamdulillah. Bapak Muherno yang saya hormati, sedaya perangkat pejabat pemerintah setempat yang terhormat. Ingkang mengemban amanah dari masyarakat, memban amanah saking rakyat agar membuat kebijakan yang bermanfaat menuju umat yang maslahat agar masyarakat, agar umat, agar rakyat bisa selamat dunia dan akhirat. Allahumma dengan tansah kula hormati keluarga besar Ranting Jetis narsanipun Dewan Suriah dan Fitriah Ibu Muslimat Fadayat GP Amsor dan Ser yang saya hormati rekan-rekan itu Ibnu KPPNU yang saya cinta yang saya banggakan sejenak panitia ngarsanipun Bapak Haji Yanto ngarsanipun Bapak Roni nggih yang tansah kula hormati lan ugi sedaya para rawuh boten sepet wiji-wiji tansah kula hormati para rawuh bapak-bapak ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah amin Allahumma monggo sareng-sareng kula dherekaken menika mungsi ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bil qaulina alhamdulillahi rabbil salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan binjang dan yaumil qiyamah. Allahumma amin. Alhamdulillah pada satu Juni sebagai pengingat kita bersama di akhir Syawal ini menginjak bulan berikutnya minangka pengen kula panjenengan wong kadangkala tiyang iku sakendika ngibadah wis apik salate wis apik jamaah mempeng sedekah rajin kok ana bae masalah
Koala baik ujian. Bahwa yang namanya al-maut rohatul kulon jenengan kudu paham kudu ngertos. Bahwa yang namanya mati kulon jenengan sebagai pengingat, sebagai pengeling-eling, al-maut rohatul mukmin, rohah ngasok. Jadi si jenenge mati adalah rohah ngasok kulon jenengan, istirahat kulon jenengan. Riwayat lain mengatakan al-maut tuhfatul mukmin. Yang namanya mati adalah hadiah untuk orang-orang yang beriman. Tuhfah, hadiah. Kalau kemudian masyarakat cetis, yang pertama hadiah, nek jenengan nampa hadiah, yang diucapkan itu alhamdulillah napa innalillah. Alhamdulillah. Oke, okay. Nek apa musibah jere innalillah. Tapi kalau nampak rezeki, nampak hadiah adalah murni alhamdulillah. Al-maut rahatul mukmin, mati adalah istirahatnya orang beriman. Ngasok ibu tes kesel, bapak kesel kerja, ngasok barang bisa ngasok selonjor sangkaran nih bisa medan capek nopo alhamdulillah. Bulan wingi-wingi ini sudah 2 tahun mengadakan acara seperti ini, tapi gara-gara korotul mundur datang ke saya lari-lari Ibnu Masulin, saya tanya ya apa bulan kemarin sih waktu bulan Muharram yang lalu yang lampau itu banyak orang meninggal prasasat nang karang rena awan kabar layon sore ne kabar layon mani bengi ne kabar layon mani jasad sing pertama urung dikubur nembar dikubur di sana kabar layon mani ape wong mati jawabane simpel pripun iki maksudne ape wong mati jawabane simpel ape wong mati alhamdulillah dalile niki al-maut tuhfatul mukmin. Yang namanya mati hadiah untuk orang beriman. Al-maut rahatul mukmin. Sing jenenge mati adalah istirahat untuk orang-orang yang beriman. Kenapa munine istirahat, munine ngaso? Merga nek kok salate apik, salate bagus, ngajine mongko tarotan ke guyu rukun kok ada bala ana bae masalahe. Ana bae ujane. Kue kenal apa? Itu sakit Allah mau kepengen kan kalau menungsa sholatnya api digawe akeh ujiannya kue men kulon jenengan ora betah-betah nang malam dunia men ora pati akrasan nang malam dunia men ora pati ya betah jal sikin yang rezekinya kepengen dilala duwe bojo ayu anaknya gede-gede ayu ganteng-ganteng manuk-manuk rezeki digawe kepenak keluargane sakinah mawaddah warahmah enak enak nang alam dunya prasa setemuh mati ninggal nang keluarga tenang apa salat yang api rajin ngaji salat kulon jenengan akeh masalah Allah mau kepengin silakan urip nang alam dunya tapi aja tebetan nang alam dunya menungsa kowe masalah derek-derek dilala bojone ayu ning barake ngutri malaikat Jabarina dilala duwe bojo manut bojone ireng ngguli kupluk iya bingung muli kuplok ya ayat apa irenge masya Allah anak baik masalahnya anak baik apa sendiri perempat rane ini lala pucone manut anaknya mandan deblit anak baik masalahnya ada saja masalah kue Allah untuk pengen di menungsa aja kebetah-kebetahan aja kerasan banget urik nana lalu al-maut rahatul mukmin ngasok kulon jenengan nang dunya ape masalah kaya Nabi Musa sing kaya Fir'aun lah
gelut karo penyihir-penyihir, ngadepi penyihir, gelut dan sebagainya. Kesel nang dunia, berjuang nang dunia kesel. Dibaringi mati, gona naso. Al-maut tuhfatul mu'min, mati, cukuplah mati menjadi hadiah untuk kita. Jadi ya, barokai mati, kita mati, bisa berjumpa dengan Gusti Allah. Bisa berjumpa dengan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi nek ana wong mati pun bisa malah dibuka, cuma dipakai. Artinya untuk diri sendiri, untuk godek, derek, kulon jenengan mati, tanggal ini kalangan kulon jenengan, tanggal ini ucap inna lillah, keluarga ini ucap inna lillah, keluarga ini ucap inna lillah, tanggal inna lillah, rasa batin inna lillah, awak edem mati, ucapi alhamdulillah. Karena apa? Tuhfah, hadiah dari Allah, barokah kita mati, kita berjumpa dengan Allah, syarat yang modale, kudu, kotbok, jibok, mulai, kulon jenengan yang alam dunia, sekedar transit. Paling suwe yang jenis umur yang dari kajian Nabi, 63 tahun. Paling suwe dari kajian Nabi, umurnya 63 tahun. Pulos, is benar 24 tahun. Berarti kurang beda-beda, 40 juta lagi. Umpama, nah dari kajian Nabi, umur saya baru benar 22 tahun. Berarti, ini semacam jawara, betul. Tapi nun saya, walaupun nasi non orang kan udah patokan, tiang mesir jauh nopo. Sing jenenge al maut kami selim naroji, sing jenenge mati gambarnya kayak kelapa. Kok kelapa mas? Iya, kelapa nang jepis karena kembangnya. Kembangnya kan lagi nopo bu, manggar. Gede memang gak halane. Dulu, gedenya dulu arahnya cengkir, gedenya cengkir arahnya tuh bedah, gedenya bedah sing tua arahnya kelapa, sing tua mana sing garing arahnya bedah. Kue ketika tiba orang mandang di manggar, orang mandang di cengkir, orang mandang di beluduk, orang mandang di sing tua. Ini simbol urip nang alam dunia, sing tiba, sing ambrol, kembangnya manggare dia bisa sing tiba bluluke dia kena sing tiba cengkire dia orang apa sing tiba degane dia orang masalah sing tua orang tiba-tiba dia anak kecepit blutang simbol dari Allah sing nang wetang urung genep 4 bulan rogol ate wis ana nyawane 7 bulan urung rogol pirang-pirang nembe lahir gagal ate bocah sini dibuntur Allah ora kurang umurane kula aman ya ana lah rasa ngono aman sing tua ora mati wonten ini simbol yang namanya suki ganteng ora kena nggo patokan yang namanya mati kaya dene napa tadi kelapa. Dan urin yang dalam dunia isine munggo gentena. Dunia maluman lah malalahu. Dunia niki bandane wong sing ora duwe bandar. Kulon jenengan ceprot air bayi abang soko wetane ibu ceprot air. Udah orang nganggo katrok, orang nganggo sarung, udah. Orang gawa apa-apa, orang ngerti apa-apa, orang paham apa-apa, orang duwe apa-apa. Tapi simbolik bayi lahir tangane ngegem simbol dari Allah barokah nang alam dunia menungsa karepe ngerti apa-apa, karepe duwe apa-apa, karepe paham apa-apa, karepe nguasani apa-apa. Deweke ora sadar bareng mati tangane udah. Orang mana wong mati tangane gegem sing adus wedi. Darane dudu kan dicak delok. Mati tangane udah ora gawa apa-apa, ora ngerti
mati apa-apa, oh mati tangane udah, mati orang Jawa apa-apa, kecuali mati diganjel lemas sing diblondo-blondo arane geluh, oh mati petutnya malek, tapi orang tugel perkara sing teluh, siji sodako jariah, loro ilmu sing manfaat, teluh doa dari anak-anak kita sing soleh kelawan solihah halohuma. Adunya maluman lama lalahu dunya kie adalah nopo bandane wong sing ora duwe bandan. Nomor loro adunya daruman ladaro lahu dunya niki umae wong sing ora duwe umah. Kulun jenang nangalan dunya isine mung transit. Asale kalemah baline maring lemah walaqad khalaqnal insana min solsolin min hamain masnun sungguh manusa asale ciptane gawenane kang lemah ngopo ngeling-eling manusa asale kang lemah mangan beta hasil dari lemah matine dipendem nang jero lemah. Menungsa gagal kaya apa, ampu kaya apa, tuni dingsu dan kaya apa, putih gemoy kaya apa, batu kaya mba kaya apa, irungi banget kaya apa, mati dipendem nang jero lemah, orang nang jero toples. Nang jero lemah, pokok ngiling-ngiling, menungsa cikakan ikan lemah, pulangnya orang patut sombong menungsa ucawe ngebekan lemah, manggun nang jero tiba-tiba, sing ngasapa, sing ngurik nang du, dunya menungsa gawenane kang lemah dadi nek jenengan duwe tangga senenge kok ngomongne kasar senengane fitnah ana fitnah ngene ora gelem kuwi rukun karo kanca batire ngomongane jelai banget mungkin bali kemien kang tanah sengketa. Adunya daruman lah darolah hundunya niki umay wong singore duwe umat seprot emang alam dunya munggari nganggoni cetis orang datak gawe cetis munganggoni nusamu orang penuh gawe nusamu transit nang dunya paling suwe derek di sopan jenati 63 tahun tak sombong model apa kulit nang dunya mung sedela serolikun tahun kakak sambung 50 tahun ada yang 60 tahun mantan apa. Golek ti angka nek mboten yen selamat selamat dunya nek selamat akhirat teh karo Gusti. Amin Allahumma. Tur nang alam dunya isine mung gentena. Sing siki dadi RT, genteni RT sing gemien. Sing siki dadi lurah, genteni lurah jaman gemien. Sing siki dadi bupati, genteni bupati jaman gemien. Jangan kan terima RT, terima RW, terima lurah presiden, baik isine munggo gentena. Sapa satu Pak Soekarno burine oh piyayi nek burine kok gampang banget dadi wong agung contohnya Pak Mukherba Pak Maryono Bahaji Yanto piyayi nek burine kok gampang dadi piyayi agung contoh Pak Soekarno jadi presiden selikur tahun dari 45 sampai 66 mundur gede singanya jenderale sinten Pak Soeharto burine oh dari 66 sampai 98 mergane burine oh nomor 3 Pak Habibie setahun tok burine cilik-cilik. Nomor 4 Mbah Kiai Haji Abdurrahman Wahid rong tahun munggah lagi disomot oleh MPR Bu Megawati Soekarno Putri arep ngatekna pemilu sing dadi sapa malah sing budine oh, Pak Susilo Bambang Yudhoyono 10 tahun mereka budine oh. Sikit Pak Joko Widodo calonnya 10 tahun mereka budine oh. Ngesu Pak Muharno kalau rumah soalnya ini kuli ulama dan angel kalau mergani burinnya ah kuli ulama dan angel kayaknya dari bupati ini bupati ketoprak deh. Masya Allah ini presiden jabatan tertinggi Indonesia gentengan apa sih orang gentengan sih
Dua lemah nabrak nabrak tentenan kang bakaku maring anake maring bu tune maring bu yute munggo gentenan apa semua gentenan kumpul jubek akan gentenan ya jasara jaras bu kalura kan jepis anak orang mau ngelanang semuanya randa oke berat yang genteng ini gue kancang lalu sobat apa semua gentengan yang lembunya isinya gilir gumantik isinya munggu genteng atau semua dia apa gue isinya munggu gentengan cakramami lingan ulang ini gue pengalih-ngalih gue jenengnya bulan Syawal ini barokah musolani bagus musolani syait silaturahmi halal lebih halal iya halal lebih halal siapa mas halal bihalal kue jaluk lanapura perbuatan halal memberi maaf juga perbuatan halal saling menghalalkan satu sama lain mien tau sengaja utawa ora sengaja tau nolong kagungi tanggal ini mangkundi ora sengaja ini mangkundi ora sengaja tau jiot kagungi tau nolong gaba ora sengaja jod semangkang jod ganduli dan sebagainya ora sengaja pada Syawal ini minta dihalalkan. Tapi nek ibune oli ngapura nek karo ngrasani ya dadine halal bi rasani ora sida halal bi halal. Lho kono anak contohnya kepriwe ibune wis karo bapak. Mari bapak mari suami dalam pangapura mari keluarga anak-anak kabeh rampungan dalam mari tanggane. Orang terdekat adalah tetangga mari tanggane jagung grok pertamu. Yuk karena kurangnya janji apa lu putih kalau sampean ada salah kalau sampean di kamar kurang janji sing ditamu ini ya matur daripada pada janji apa lu putih kalau sampean apa salah kalau sampean ngomong ngerasa ngajau mau kasar ngerasa ngajau kamar kurang janji yang kayak lu putih kalau sampean lesen jangan kamar kurang lesen memberi kamar kurang hati memedu ngomong dalam kamar kakek ini menu ngomong cerita ngomong karena nanti artinya menu ngomong ya Allah jawabannya kayak kombo jurnya rendina artinya menu ngomong gue tadi nge halal bi rasa nyora sita halal bi mulan nih yang tau ngomong kasar orang sengaja tau ngomong kasar orang sengaja tau ngomong senora bagus orang disengaja nyenggol tenang awal teh tersinggung hati nih larang hati nih orang sengaja pada Syawal ini pun pada ngapuran-ngapuranan kenapa? Gusti Allah kurung harap memberi pangapuran kalau menungsa tersebut kalau menungsa tersebut cuy salah nang alam dunia kurung pada saling ngapuran-ngapuranan kenapa? Nang dunia esi gue tanggungan sing kurung rampung kurik nang alam dunia dan nungun seru ajaman yang mari sesama hidup sehingga si pada uripe kulo kali jenengan kali pak muherno kali pak yai yang masih hidup sama-sama hidup wong sing maring wong mati sing urip duwe salah urung jalan kabar karo sing mati bisa lo urung karo pengaburan masih takut lah karena aku kesalahan ini mati masuk ada contohnya bagaimana ngapun dah suatu ketika ana wong mati wong maklon wong mati yang berburu kayak gitu jadi ayo ingat dusi manji oke lah ya anggap saja ini manji dia dusi kit manji teh wadon singa dusi juga wong wadon istilah misalnya istilah yang ada nih bro nah ketika si wadon tak singa dusi ngambah bagian farji you know farji yes ya gue lah ya pertelon jeris lah ya ketika ngambah bagian pertolon nemayi tersebut jadinya bela-bela dong sekolah sadar cik ceplos lagi ngedusi bagian pertolon diambah bagian niku bagian niku ini pertolon lo gendring tidak lah sing ngedusi ngomong orang sengaja ceplosan lagi dia dusi dia apa jenengnya di usah-usah kayak dia dusi karo ngomong ini sungguh zina pimpin dengan entengnya ngomong begitu
sungguh zina ini iya kersane Allah Gusti Allah ora ridho napa lagi ngadusi enak maring sing mayit tersebut lagi yang enak kepenak ngadusi kersane Allah tangan nempel bagian besi korisa ditutup korisa lepas nempel baik otomatis tangganya kata botak ini ngadusi sini tangan betapa kan gontol baik ngadusi orang mau ngaku betapa kan bangun berorang-orang pindah-pindah nempel korisa lepas. Napa akhirnya Pak Walek si bukannya betah bukin orang jadi tuh diperkroki-perkroki gaya aku bisa lepas akhirnya ulama-ulama pada berkumpul penuh nang apa gue ngakutan ya ibu lo matur apa aku pikir ini gara-gara gue ini napa orang sengaja ngomong keteplosan orang sengaja gue memfitnah sekalipun itu betul sekalipun itu benar tapi kan nuduh. Napa tanpa bukti tetap jatuhnya adalah fitnah. Sekalipun itu betul, tapi tanpa bukti tetap jatuhnya adalah fitnah. Apa maning? Memang si mayit benar-benar orang lakoni si zina. Itu tuh zina oleh wong sing urip sing ngadu si. Akhirnya napa wae karo kiai? Kiai pripun iki? Lah nang apa? Kulo iki ora sengaja semono sekep-sep maring mayit tersebut nuju si zina. Oh. Ulama berkumpul sama berpendapat, pada berpendapat, berfatwa satu sama lain. Ulama yang pertama ngendiko. Beliau mikir, Mbak, aku mikir kiai tak ceritanya. Oh, ini kayak gue sing salah sing urip. Dan yang apa? Nutur zina mari majite. Caranya bagaimana ini kiai jalan gelarek? Ya wes, karena sing salah sing urip kudu ngalahi. Caranya bagaimana? Tangannya diketok. Jadi anak orang mati dipendam gak makan rohan ulama yang satu orang setuju buatan sakit kiai buatan sakit gak kenapa pak kiai masa orang mati dipendam gak makan rohan tangan barang seutuh hakim mayit tersebut buatan sakit belum buatan setuju lah cara jenangan beripun kiai ini caraku kayak gini baik ini cara saya gue kan harus mati mayitnya mayitnya mati ya harus mati ke wong kiai wong wadon mati ke dan orang yang sudah meninggal tidak punya urusan dengan dunia ya itu baik sing mati ngalahi ngalahi tapi pun kiai farjinya diketok jadi yang ngomong-ngomong gak mau ketokan sesuatu gak mau ketokan bujai gak mau ketokan sesuatu wes ribut berfakta semuanya berfakta kabur anak-anak solusinya akhirnya ulama ini sedoyo datang kepada Al-Imam Malik bin Anas. Sinten itu gurunipun Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, gurunipun Imam Syafi'i. Kepada Imam Malik, ulama-ulama nyuwun pitutur, ya Imam, niki pripun ada masalah kasus seperti ini, cerita nah, tok. Oh. Imam Malik, udah, nek iki gue aku tak dari utus sedela. Temu ber sedela Imam Malik, pendiri napa mazhab Malik, Maliki. Temu ber sedela nyuwun kersane Allah. Ini yang dikatakan sebagai ilmu wirasah. Ilmu ana loro, siji ilmu wirasah. Yang kedua adalah ilmu wirasah. Ilmu wirasah itu ilmunya santri maring kiai. Tetep guru, tetep ustaz, tetep kiai nyanding ki kitab, nyatet murid maring guru. Atau mendengarkan kalau nyatet itu namanya ilmu dirosa kita dapat ilmu karena kita berusaha golek ilmu ini namanya ilmu dirosa yang kedua ilmu wirosa ini ilmu warisan warisan saking Allah lantaran kanjeng Nabi kepada orang-orang tertentu itu namanya ilmu wirosa jenenge pewarisan sing diwarisi ora perlu golek jenenge pewarisan wong tua duwe banda anake duwe banda banda warisan lagu bisa oleh warisan bisa duwe banda anake ora perlu golek terus diwarisi kang wong tua nek jenenge pewarisan ilmu wirasah orang golek tapi bisa mendapatkan ilmu dari Allah lantaran dan Nabi kepada orang-orang sing dikendaki karo Gusti Allah salah satunya Al-Imam Malik ilmu wirasah temukan sedelah nyuwun karo Allah nyuwun petunjuke karo Allah hasilnya apa Imam Malik ngendika
Gusti Allah belum mau memaafkan orang yang nuduh zina kalau monggok dari tadi urung jaluk pangapura karung manite. Caranya bagaimana ya Imam? Caranya sebagai bukti simbol minta maaf hidup yang pada yang mati sing urip kudu rela awake dipecuk awake dicambuk bisa ber80 kali sebagai simbol minta maafnya yang hidup kepada yang mati. Mari mau mati dua salah urung jaluk pangapura Gusti Allah urung pangapura nih apa menikurun jenengan simpah dapat urip nang alam dunia melalui barokah kita adalah Syawal ini halal bihalal saling memaafkan satu sama lain insyaallah barokah barokah ziyadatul khair tambah kebebasan kulun jenengan amin Allahumma musholah ini luar biasa nurul hidayah fadkuruni adhkurukum washkuruni Sakit berpura-pura, sakit berpura-pura.
Beliau Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama besar di Al-Azhar. Suatu ketika ada forum besar ulama-ulama internasional kembali ke Banten, kumpul kafir. Acara forum ulama internasional. Niki wonten salah setunggiling profesor doktor. Profesor doktor ilmu ini luar biasa mantep. Tapi rada sumengah rada takabur. Akhirnya, ayo tak kono-kono tak jawab ngeten profesor. Syekh Mutawalli mengajukan pertanyaan kepada profesor tersebut. Takone napa? Eh profesor, aku tak takon. Napa Syekh? Dulu Kanjeng Nabi Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kapundhut jenazahnya dimandikan, ya. Yang saya tanyakan, kemana letak air bekas memandikan jasad Kanjeng Nabi? Umpamane ilang ilang nanti, umpamane ditumpuk dari sisi disimpan nangan nanti. Betul?
bingung. Waduh, belum pernah ini saya mendapatkan pertanyaan seperti itu. Akhirnya mengajukan banding, minta waktu setelah beberapa hari. Ya Syekh, saya benar ketemu langsung jawabannya, saya minta beberapa waktu untuk mencari dalil, untuk mencari sumber referensi kemana toya, kemana air bekas memandikan jasad Kanjeng Nabi, jenazahnya Kanjeng Nabi. Pulang, ya monggo. Goleti nang kitab, bukune, kitab dibukake wong siji, tok 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 tok, orang ketemu, orang ketemu, orang ketemu. Satu hari orang ketemu, rong dino orang ketemu, telung dino orang ketemu. Lah, ketika sudah capek mencari jawaban, bingung tidak ada referensinya di mana letaknya. Akhirnya kesel buka kitab, kesel golek jawaban, tertidur di atas kitabnya profesor tersebut. Tertidur di dalam mimpi. Ngimpi tepang di karo Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus panjenengan iki Kanjeng Nabi namone profesor teku dalam mimpinya. Profesor sampean alhamdulillah sampe pake kali Kanjeng Rasul, ya Rasul kula badhe tanglet takonopo. Dulu panjenengan jenazahnya dimandikan toyane dikemanakan? Tanya kepada langsung pada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendikan apa? Ojo takon karo aku. Kanjeng Nabi disitu tidak sendirian, dua orang. Yang satu bersama siapa? Bersama orang yang membawa lentera. Nek corokan ini apa ya Pak? Petromak apa ya Mas ya? Ini petromak, lentera ini kok petromak ini. Ojo takon karo aku, takon karo iki sing karo sandingku sing gawa petromak, sing gawa lentera. Dua orang Kanjeng Rasul dan yang membawa lentera. Oh, ceritakan kepada aku, takon nang mriki sing gawa lentera. Oh, ngoten ya Rasul. Ya. Ya bulan aku takon, apa? Di mana air bekas memandikan jasad Kanjeng Rasul? Orang tadi menjawab, "Nek kowe takon karo aku tak pangsule, wong iki sudah dapat izin dari Kanjeng Nabi." Saya jawab, "Nggih." Air bekas memandikan Kanjeng Nabi itu jatuh rembes maring tanah, rembes maning maring laut, campur karo banyu laut. Laut yang menguap dadi ning awan, awan yang rata nang maring bumi dadi ning banyu udan. Ndi bae padon ndi bae sing ketibanan toya udan bekas memandikan air memandikan Kanjeng Nabi dulu, kuwi ndi bae besuk rejane jaman tibane banyu kuwi mau dadi sebab tukule masjid, tukule musala. Jadi berdirinya musola Nur Hidayah wis ana tulisane saking Gusti Allah. Wis ana catatane saking Gusti Allah. Cuma butuh sebab-sebabe sinten? Sebabe masyarakat jetis, sebabe Mbah Haji sinten Mariono dan sedoyo masyarakat jetis siku dimiliki. Ana sebab-sebab, ana sebab-sebab, ana sebab dari tangan manusia. Tapi ini sudah dicipta karo Gusti Allah. Wis ana tulisane saking Gusti Allah. Omotan, ya. Akhirnya bangun dari tidurnya, Profesor tadi seneng, terus ketemu jawabannya seneng. Wah, oh, ngulitin tirang dina orang ketemu-ketemu, ketemu jawabannya bunga yang luar biasa, senengnya luar biasa. Datang menghampiri sinten Syekh Mutawalli Asy-Syafi'i. Ya Syekh, saya sudah mendapatkan jawabannya. Syukur yang sudah tahu. Apa jawabannya? Jere Kanjeng Nabi. Ini kan langsung nanti kok jere Kanjeng Nabi. Banyu sing tiba kae maring bumi, rembes maring segara, dadine menguap, dadine awan mendung, dadine banyu udan dibae tanah sing ketibangan banyu dan bekas memandikan Kanjeng Nabi niku dadi mulai mencintu mulai musola. Jadi saya mutawali mendiko. Berarti lomba kowe loh, kulo putri pun saya. Sing jawab butuh Kanjeng Nabi. Sing semaun sing mangsu dituku Kanjeng Nabi. Lah sapa? Wong sing jejere Kanjeng Nabi sing gawa petromak. Sing gawa petromak. Profesor bingung lho, kok jenengan kok dene kok tangi ngene kula. Eh aku ngerti, sebabe napa? Sing gawa petromak kuwi aku. Sing gawa petromak niku sang mutawalli Asy-Syafi'i. Iki dikatakan ilmul wirasah. Terus salah satu barokah ziarah kubur ada seorang ulama besar. Pengarang kita mana Hujul Indah.
dan pengarang kitab Sirot Junto Talibin. Niku bisa ngarang kitab bisa di wali gede gara-gara nopo, gara-gara senang ziarah ke makam Borowa wali. Namanya ilmu wirosa. Siapa namanya? Mbah Ehsan Jampes. Mbah Ehsan Jampes. Niku ngajini buten pakoso tapi seneng, tapi demen, remen kali poro mandi poro kiai, kali poro wali ziarah kubur. Nawa karo kai poro wali. Dan ini wonten seperti itu. Ngarang kitab namanya nopo mana hijur imtad. Ngarang kitab namanya Sirot Junto Talibin. Sintan Mbah Ehsan Jampes. Gara-gara nopo barokai senang jaruh kubur-kuburan naik poro wali. Bagaimanapun poro wali, poro nabi ruhnya itu tidak mati. Ruhnya jenengnya peruh, artinya hidup. Makanya saya ditanya Mas Ulin, saya tanya. Apakah doanya yang hidup pada yang mati doanya sampai? Sampai. Karena mau mati ku sing mati kur awak ketok, sing mati kur jasad ketok, sing mati kur raga ketok. Ruh makna hidup, maka selalu hidup. Masyhur ketika Kanjeng Nabi badhe kapundhut, badhe meninggal dunia, Kanjeng Nabi ngendika, sahabat, ngapa kowe nangis? Lho jenenge badhe kapundhut ya Rasul ora usah nangis. Umpama aku urip ya alhamdulillah. Ya bagus, umpama aku mati juga bagus. Berikutnya Rasul, umpamane aku urip, saya bisa melanjutkan sunnah-sunnah yang nantinya bisa dilakukan oleh kalian sahabat. Sunnah di sini bukan seperti wajib haram juga, tapi sunnah adalah sesuatu yang bisa ditiru oleh sahabat. Sunnah caranya makan, sunnah caranya minum, sunnah caranya kumpul keluarga, sunnah caranya ngomong-ngomong wajib bisa dilakukan perilaku sahabat, dilakukan oleh sahabat. Umpamane aku mati, yo apik. Ya nopo ya Rasul, umpamane aku mati saya akan lebih dekat dengan Allah. Wis karo Allah, deleng kowe gak nyatik aku tinggal memuji kepada Allah. Umpamane kowe lakune rada ndablek, saya dengan mudah meminta maaf untukmu kepada Allah. Itu ruhnya nabi, ruhnya syuhada bisa jalan-jalan. Ruh kita sebetulnya yang bisa jalan-jalan. Cuma nandunya istakian korupsi, istakian renok, ribut perkara BLT, ribut perkara PKH, ribut perkara barang-barang sing ora penting nandunya kuwi mau, akhirnya wis maksiat dilakoni, kesalahan merajalela, akhirnya ruh ora bisa jalan-jalan, dilandra malaikat dikekang nang malaikat, ikan ulami ora bisa jalan-jalan. Dan Kanjeng Nabi mengajarkan kirim doa. Firqoh ulama manapun tetap mengatakan yang hidup pada yang mati doanya sampai Kong Kanjeng Nabi mengajarkan. Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan doanya sampai Kong Kanjeng Nabi mengajarkan kirim doa. Kanjeng Nabi mengajarkan ziarah kubur. Coba umpamanya udah butul doanya pada yang hidup pada yang mati. Gua apa anak kalimat dama soleh ta'ala sayyidina Ibrahim. Bunga panah kalimat dhamma baru ta'ala sayyidina Ibrahim. Bunga panah kalimat itu ekdoman orang betul malingnya juga tidak ada. Bagaimanapun doa yang kepada yang mati, doanya sampai. Imam Qurtubi mengatakan doanya sampai. Imam Jalaluddin Suyuti mengatakan doanya sampai. Imam Malik doanya sampai. Imam Syafi'i malah anjurannya ajamu yasin roh, ajamu fadhan roh, penyumbuluk jus hajarnya kepada yang sudah meninggal. Doanya, kirim Qur'annya sampai. Lainnya karena mau ngomong, aja kirim doa. Doa ada kodol. Mungkin menurut mazhab Imam Samudra. Mazhab Imam Samudra. Bagaimanapun jenengi mengajarkan kirim doa. Jom Rasul mengajarkan kirim doa. Lain ini penting setelah musolah ini bagus. Nurul hidayah saya Masya Allah luar biasa. Kaya jenengi Masya Allah cahaya hidayah. Aturan masyarakat jatis. Amin Allahumma. Sholat teh montong. Minta kami Imam Ghazali. Tuba liman hudiya ilal Islam. Wakana aisyuhu kafafan wakona abi. Bejak kemayangan masyarakat jetis cing dibuka kantine ngambah agama Islam. Islam kue apa? I ingin eslamat elaksanakan ajaran Muhammad. Apa ajaran utamanya? I isa esubuh eluhur aasar maghrib. Sholat mantap.
Sholatnya dilakoni wakana aisyuhu kafafan dicukupi kabeh kebutuhan menungsa cara tekona abihi ati neyong. Tapi sholatnya ala mantaro kafaro idolo eling-eling sapa sing wani ninggal pemberduan perintahin pengira bapak berkoran syafin rahmatihi berarti wong iye ismetu sekang rahmatih kasih sayang nikah alasane gusti Allah sholatnya jor-jora sholatnya orang kepikir sing dadi petani sholatnya pada lali sing dadi pedagang sholatnya arang kadang sing dadi dalang sholatnya mandan jarang dalang dalang. Liriknya mari nyonggo. Pakai jam jadi orang yang ingat so. Sholat sing dadi dalang, sholat di arah dagang, sing dadi sopir, sholat yang kocar, nanti sholat yang orang kepi, kepikir. Tukang batu, lali banyak, lali waktu, apa mana yang bina setu, bayar malam minggu, sholat orang tahu. Okay. Mulai aja heran, saudara-saudara. Aja heran bumi soyo kader menungsa nyake sing tumindak jember mali kiblat dadi pada keblinger sing nomno mampe sing bae seneng ngombe ne khamer sing tua be sing bae edan nomer iya nek lagi bener nasibe seger tenku kumontor iger lanek lagi aber nasibe banger nomor wis ora bener sing utang iku baru bermodar tanggal. Mulane aja heran guys menungsa sadokan salate mu salat diadoi salat ora dilakoni apa yang terjadi bumi saya hurik menungsane pada umuk sing dhuwuran mangan wareg sing soran kelopok kelopok sing tua ambokane sesep ambokane ambuk mikirane kepada oplong nanti kletek kletek anak batunya lala ditandangi pada ndableng pecicilan orang mandek mandek senangannya bimbek mbak rasane bundak-bundak segang lebu rasane entah berkana jepang bayi satu ulek-ulek musa apa sih ngutak-ngutak astagfirullahaladzim benar-benar ini gue pengeling-eling gue bisa maka barakah musola nesaih nopo la yakhruju minat dunia illa bil iman aja pada kepedian wani mati ninggal dunia illa kecuali sing pada gawa iman islam bakal husnul khatimah Allahumma nislu khamsi sholawat dikana harin jarin ala babi ahadikum kasirul ummah sholat iman waktu gambarannya kayak banyu kali sing bening suci miling arah ummah anak banyu bening banyu kali bening suci banyu nih mini miling arah ummah pulau jenengan kepincut atus nang kali mahu sedina selongi ping lima anak kotor awak bakar resi kabeh bina mungi lakoni sholat dur ben urip makmur nanti takkan jerene kubur umpamane ana dosa antarane subuh takkan duhur dosane dilebur Allahumma lakoni sembahyang asar antarane duhur takkan asar ono tusuk dosane dipangapura lakoni sembahyang maghrib ibadah sing tertib mengisi pada urip antarane asar takkan maghrib panah dosa dosane dipangapura lakoni sembahyang misa ben urip penak umpamane ana dosa maghrib takkan isya dosane dipangapura muter muter aja pedot dadi ne warta udauron warta uruku asapa sira dauron muter aja pedot cara wayange arane warta udauron warku nome warku doro baror ta saunan baror bagus ta apa nih saunan artine cara wong Jawa broto sino bagus artine oh ini bagus artine bahasanya apik selamatul insan bilisan selamat orang yang menungsa terdengungkan oleh sani bocah arti puji gara-gara lesan bisa pun dikebukin dengan bilik juga bisa karena lesan what's your galaki sama orang yang menungsa tergantung lesan
Maka banyak-banyak kendala, saya. Protoseno, Warkudoro, kakak benih luar, luar biasa. Protoseno. Iya, Protoseno, iya kaca seno, iya jagal lawa, iya kodoh kunjung iri. Jikerti pangapuran yang lawan aku ngano marai soto toposo nyembah kebih lawan wong duwo bopo durno syuk kebanyang iyo banyak golek kepada belajar maring banyak golek. Wayang arung menung sa asli nasi lebih suci wayang golek. Kenapa apa wayang golek kembul kotak orang anak wayang golek matang. Mencari soal anak apa kau ya Nino. Soal anak apa kau ini beda kalau dalang ewan. Simbol. Ini mengenalkan bayang saking abad khusus mono. Maka nusik Gatau saya nolong hibat Berkudoro simbol sorak. Maka berkudara si mati loro yang terkenal. Satu, manjurnan kuku. Kuku ini berkudara arangnya kuku pangsanaka. Kuku kue kuat pangsani makna kalandep barang lima sembilan tunggu waktu sholat sing lima waktu bulan ini bu bar sholat aja giri-giri ngentasi pengen aja giri-giri ngentasi kumbar napa bar sholat dungo nyundar Allah Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin walhamdulillahi Rabbi. Simak yang kedua manggon dipanggul gandane berkudara jenengi gondor rujak polo bahasa Arab ya gedan rojak alfa ola gedan besok roja harapan yang akan datang apa sedara martangannya apa baola suargani gusti Allah alohuman akhirnya berkudara janoko cini bosai namanya janoko dari kata janatukan lo kok bisa ahli suara koratin janoko mereka nih ngempet hawa nafsu bulani ratin janoko seneng gayuh wahyu coro lakone puasa terakat riyadah nyundara Allah cini bosai bulani ahli terakat rata-rata geri buku ahli terakat dua nukuran gizi ratin janoko janoko Kulungan tenang jauh sabtu mangan tiko. Raden Janoko dari mana asalnya? Wa amma man khofa maqama rabbihi wa nahal nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal maqam. Sapa sing kudu kagungane Allah wa nahal nafsa anil hawa ngempet hawa nafsu ne fa innal jannata hiyal maqam. Swarga kang dadi panggonan kelane arane Janoko jannatuka swarga kang kanggo sira kabeh kula jenengan kabeh amin Allahumma. Anaknya Janoko yang terkenal kondang Deko penutup soparan Ekwisol genik wisangi dari kata wasikun Rion wasikun kang jembar atine Rion sugi kang deti pangapuran Nekrat den wisol genik Deko penutup sang wisol genik panjang sesuai dengan syarikat Kulau ini kulau lari-lari yang kesayang Mas Uli saya pun baca dalam iya dan wayang monggo tak paling kelir kalau wayangnya no gemblan no rektang sekira silahkan dalam lari-lari tapi ada sarate no Mas Uli sarate di utara kubuk saya utara garasi saya tas tak paling ini no kelir niku korpak niku musola tak kayak ibarat ngaji no sarate Mas Uli ngaji nih sih ikro juz ama Quran ngaji dulu monggo siap nambah barang ngaji tawari banyak tapi syaratnya ngaji dulu kuncinya ngaji di sini ben ngopo terus guru kulo gitu kali kulo nang udah dulu kan nang kue dari dalam silakan seneng wayang orang masalah tapi singko Yesusnya soto pripun ba sunan kali joko dari wujud di dalam juga seorang santri ngaji karo sunan gol gonan ngaji karo sunan ngampel ngampel putra nih sunan gresik gresik putra nih syekh jumat bin kubrok sayyi jamaluddin al husain al kabir tenang ilmu nih sunan kali joko mudun mari murid yang namanya mbah cokro joyo sunan gesang Sunan Geseng kepada muridnya yang namanya Pangeran Sinten Benowo. Pangeran Benowo pada muridnya diajarkan pada yang namanya siapa? Mbah Abdurrahman Pangeran Sambulasem. Pada muridnya yang namanya Mbah Jabar. Pada muridnya yang namanya Mbah Sofyan Tuban. Pada muridnya yang namanya Syekh Abdul Halim.
Boyolali. Jajaran pada Syekh Abdul Wahid Solo 3. Jajaran pada Enggang Putra Murid yang namanya Mbah Khairon Purwodadi. Mbah Khairon pada muridnya yang namanya Mbah Ash'ari. Pada putranya yang namanya Hadratu Syekh Hashim Ash'ari. Bulannya Wong NU orang ikut perkara Pancasila. Kenapa Wong NU seorang berhenti Pancasila? Sejarah Pancasila. Coba apa sejarah Pancasila? Ini mumpung 1 Juli ya. Ini tang koro-koro sih sih. Aku seorang yang nyantah gak? Amis. Ketika Pancasila, piagam Jakarta sudah finish, ternyata Indonesia ribut. Ributnya Indonesia, kenapa dalam sila pertama ada kalimat tambahan 7 kalimat dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sing ora kerasa Islam, oh nyungutu Indonesia, betul Indonesia baik. Sing ora kerasa Islam, nyungutu Indonesia, karena dalam sila pertama ada kalimat Islam bagi pemeluknya. Nyungutu Islam, nah orang yang mau Islam pada ribut. Ini memisahkan diri dari Indonesia, yang NTT, yang Papua dan sebagainya, yang Maluku yang memisahkan diri dari Indonesia, ribut gonjakan sing Indonesia. Akhirnya bingung Bung Karno datang kepada seorang ulama besar, Hadratu Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, lewat Enggang Putra yang namanya Gus Wahid Hasyim. Terus niki kula pasrah niki kepada abai jenengan. Ben pripun carane Indonesia damai, Indonesia sentosa, Indonesia aman. Pengatan Bung G. Datang rombongan Gus Wahid ke rumahnya kediaman sinten Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari. Pak, saya mendapatkan amanah dari Bung Karno, ini monggo. Niki supaya diriyantori, diprihatini, dan Indonesia aman damai sejahtera. Oh, mononan, ya, aku jelek betul dan yang dina. Gue meriyantini Pancasila. Minta waktu 3 hari. Meriyantori, nirakati, muasani Pancasila. Terus nopo Mbah Hasyim, selama 3 hari ini, Mbah Hasyim Asy'ari puasa. Puasa. Selama 3 hari Mbah Hasyim puasa, selama ini juga Mbah Hasyim Asy'ari nopo menghatamkan Quran. Telung dina khatam berarti gampangane cara kulo jeneng ya sedina 10 juz genep 30 juz rampung khatam Quran. Selama 3 hari ini juga Mbah Hasyim Asy'ari menghatamkan suratul Fatihah dan dipriyatine maca Fatihah. Khatam dene khatam diwaca bulan dene Fatihah ping pira ping 350.000 maca Fatihah telung dina mengkhatamkan sing napa Fatihah 350.000. Akhirnya kersane Allah wa ilmu wirasah ini kita jadi lagi kersane Allah napa menuju dari Allah supaya dihilangkan 7 kata dari sila pertama dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Yang tinggal apa yang ada? Tuhanan yang Maha Esa. Yang membawahi ono agama Hindu, yang membawahi ono agama Buddha, membawahi ono Nasrani dan sebagainya. Ini coba Fung NU orang di Putra Nesila bergara apa sudah finish, sudah diberhati ini kalau Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah Fung NU orang di Putra Yang ilmunya saking moro palini Allah. NU orang itu terkertahilan ono urut-urutan yang nasanat di saking moro wali, saking moro wali Sunan Bonang, Sunan Ngampel, Sunan Gresik, saya juga dikubur untuk bisa tidak kusen dari Sayyidina Ali dari Sayyidina Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kira alamnya berkutoro gambare wayang gadot konsa iso mebut dadi manungsa Salatullah.
selawatan tapi gere-gere sotakoh jari jaya kepada pembawa gerbes panitia atau Mas Banser atau sahabat Tamsar mungkin untuk muterakan tok aku berkaitan bulu ini mungkin singkatan bukan dari perintah-perintah tok tenggulori bulu singkatan ya bulu ngajari bukan ini perintah-perintah tok yang ini tenggulori selawatan direk untuk mensejahterakan meramaikan memakmurkan musola Nurul Hidayah amin Allahumma sholatullah Jangan lupa like, share, dan subscribe.
kita ngaji budoyo larasane belok lanalon 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 kelingan doro Sunan Kalijogo kelingan doro Sunan Desang Sudoyo kita kelingan wali nehal Allah dan masyarakat setis kesasar dan barokah Sudoyo para wali nehal Allah amin Allahumma dan sekiru nadani pun
masyarakat jadis larane loro iya ora koyo wong arane basa ke akraban kan lho iya
Ya alhamdulillah bisa berjumpa masyarakat jetis yang tenggelam. Masyarakat jetis mau sawung lagi ya. Ya arane bungai masyarakat jetis itu dikene kan lupit. Iya. Bisa memberikan musola nurun hidayah. Iya. Sing jenenge bangun musola angel angel. Angel. Tanah itu berkumpul, tanah ya isi numpang ya moga-moga dilatah nah kaya amin, amin Allahumma amin. Karena salah satu cara wongwe duit deposito adalah ida mata benu adam in kota amaduhu illa min dalazim. Artinya embus anak cucu ngajam bakal pedot ngamale kecuali indah kecuali indalas telung bergara umulannya yang bersunan kali jaga kaya arane anak wong mati diganjel karo romas di brodo-brodo kue arane gelu untuk gendruk gelu gendruk belum maknane mau mati kaya pedot kape ngamale tapi belum orang tuh gel perkara sing gelu siji sodako jariah nomor loro ilmu manfaatnya nomor gelu anak-anak sing soleh kalawangsa sing pada gelem dunga sing pada gelem dunga pasek omong kan orang pasek turunan ikong ada ada yang bilang ada batu yang genah pokoknya gue iya misalnya nah barokai jenis dua rasulit contohnya kemudian yang lebih contohnya kemudian iya misalnya ya misalnya pak pak kiai mas kiai bukan naik kirim tunga mari ngomong dia karena alamatnya khususon ila ruhi khususon ila hadrati khususon ila arwahi dan sebagainya untuk alamat khususon misalnya ngomong dia karena pak buat kan bersama saya dalam ajinabiyah orang lain mulanya kirim dong ngomong dia butuh alamat khususon ila arwahi udin nuha al-fatihah harus dibaca bisa ya kamu contoh belum buru-buru orang macam fatihah berbeda orang yang mojar ada yang ini anggar ngomong dia si kirim fatihah kirim ganjaran butuh alamat khususnya ila rahi sapa-sapa-sapa-sapa bulan bin bulan-bulan bin bulan butuh dong dia tapi nek anaknya dewek sodako kue dengan otomatis keuntungan yang keluberan ganjaran sodako anak anak melakoni sholat kue dengan otomatis ganjaran sholatnya anak keuntungan keluberan ganjaran kue kenang apa pokok mencetak enam jetis ayakuna aula dulu abroron korban dan duwe anak sing sole soleha sing abror abror artinya abror artinya bagus sing bagus sing sole soleha sing sole soleha kan arang sole ya. Bagus artinya mantaroka waladuhu jahil siapa wong tua meninggalkan anak-anak jahil you know jahil apa itu bahasa Indonesia gue the goblok bodoh bodoh orang ngerti agama orang ngerti agama bapak das orang ngerti
Islam. Orang Islam, orang tua membiarkan agamanya terbengkelai. Kullu dambun aminahu alaihi. Maka dosa dunia gedenya kayak apa? Dilimpahkan maring wong tuane. Senajan wong tuane sangkang wong lamang suarga. Wong tuane luberan dosa nih anak. Sebab apa? Dosa nih wong tua mungsi di apa gue? Mengejorkan. Membiarkan anaknya dalam jurang kebodohan. Kue kulane wong tua, kue ora gampang. Dadi wong tua ora gampang. Kule iki urip kepengin bojo kan ngerti dadi wong tua ora gampang. Wong bojo kue gampang, bojo nek kue gampang. Siki nyong bojo bisa panggura. Bisa kuwi. Takon ora panggura kan ora kawan jadi sing paling ngayu. Oh balik mari karena bisa saya terima nikahnya Siti binti Bumi. Sikanya Bumi. Jangan Mas Wali Supramata langsung dibayar utang sasa. Sekalipun mahari utang nikahnya tetap sah. Sing larang kudu mahari, tapi sing larang adalah tanggung jawab. Begitu besti. Iya, yang bojo gampang sejam rampung tak kiai ini, itu bojo sejam rampung. Sementing anak mali nikah, anak saksi nolak ingatin, mana ijab anak, obol, syukur-syukur bayar mahar, syukur-syukur. Orang mau guna orang apa? Omas bilang kerenek bunya jadi tol barang baik. Mau ini zaman corona. Iya ya tidak bojo gampang, bojo yang kue gampang, si angel adalah tanggung jawab. Oh iya gue. Oh iya nak, surat cinta dari Pak Lura. Assalamualaikum. Salam. Bagi yang punya perangkat umum. Infak, oke. Alhamdulillah kita mendapatkan infak sotak pada malam hari ini. Alhamdulillah. Iya gini mas. Oh, 6.958.000. Tepuk tangan. Ini amal jariah masyarakat Sekuti. Jadi dari sekitarnya, desa-desa sekitarnya. Niki selama bangunan masih kokoh berdiri, lantaran arto niki derek disumbangaken, niki masyarakat yang sami derek pergunakan derek mangayu bagiu derek bangun turut kelawan kersane panitia niki. Masya Allah. Senar dan sinumbang sambung kapundut, sambung seto wis mati tapi berdiri masjid musola. Musolan Nurul Hidayah berdiri kokoh, fungsi pada nyumbang bisa pada mati, esuri transferan ganjaran kang alam dunia selama ini masih digunakan untuk sholat ibadah. Amin. Allahumma. Nomor loro ilmu manfaat. Contoh. Anak-anak umur batita bawah 3 tahun, balita bawah 5 tahun dibareng Fatihah, nanti bapak ibune. Ya. Yeah. Bocah tibari Fatihah Yunan, Fatihah Yule, Fatihah Yunan, Ibe, Yusayang, Fatihah. Bocah bisa ngerti Fatihah, Rumu Fatihah Kupinge. Kok gede bocah apa lo Fatihah? Kok bocah gede paham Fatihah? Kok bocah gede mukalah majlis akil balik, melakoni sholat lima waktu. Ajaran Fatihah kan wong tuane. Selama bocah lesane, lambene basah, lambene teles gara-gara maca Fatihah, ajaran kan wong tuane. Wong tuane semakin nangal kubur seneng gede hatine. Mergane transferan ganjaran ngalir. Selama bocah lambene, langgengakan hadiah Fatihah kan wong tuane. Menane wong tuane, aja pelit perkara ilmu, terutama ilmu agama kepada anak-anaknya. Mergane ilmu menemani manfaat. Tetap ngalir ganjar mari ngalah kubur pulun jenengan kabeh amal dulu baru kamu sholat isae sholat rajin mau pengajian rutin tuh bakto sholat maghrib utawa bakto kuliah subuh dan sebagainya ngaji ibu bapak ngaos anak-anak kodong ngaji anak-anak orang muklek karena perapatan orang muklek karena jembatan gaya kai pada selfas ngerti kodong ngerti wajah ngerti waktu baca ngerti Quran ngerti Yasin ngerti Fatihah ono sekali wong dua tajak tangan ya Allah kula kirim Fatihah ya Allah kula kirim Yasin dan jarane ketemu langsung sambul sedah alhamdulillah nyakul Fatihah nyakul Yasin
Bismillahirrahmanirrahim wa man yada abul nadi pomorni wa ilaihi tur a'taitu min dunihi a'zani yurid rahman yurid rahman min nuril ladhi anni shafa mulai Bapak Ibu bagi yang cari menantu. Halo. Bagi yang cari-cari menantu, mulai Bapak Ibu dua anak hebat mantu iku sing sae. Ayo ya. Apa maneh nek Bapak Ibu dua anak wadon? Ora promosi Kang. Tapi mbok kenalane apa jenenge nek ngene lho. Iya ke maksudnya kan? Beri ya. Maret tuh gak demian. Gue udah nyeleksi apa rane? Calon mantu. Gue yang kota tanah. Beda kalau bocah siki. Kulo nanti di parani ibu-ibu nangis kali kulo. Mersule. Lo kenapa bu? Kulo cantelansa. Bangsa kenapa bu? Lah. Kenging nopo bu? Kalau orang tua dulu, duwe anak wadon diboyong nang wong lanang, sing lanang langsung mari ramane sing wadon. Aturane seperti itu. Tapi wong siki ora, bocah siki ora, iki anak wadone mundang calon nek wis gawa dekorasi karo gawa fotografer darah. Acara nek lamaran padahal anak biyunge disingkirakan dianggap wong dane wis ora. Anak lapan ada itu tidak birang orang mau ngangkat roti ya birang jerois dengan buat apa wis hubungan harus pacaran dan sebagainya wis salit dengan apa kenal karo wong dari singlanan sebagainya dengan pedenya membawa alat-alat dekorasi dewek tanpa sepengetahuan wong tu panik lapan anak umulan alami dewek berarti cerita ni ya nung kata cara kalau onder sih seperti itu. Wong tua dilir wakna, wong tua diungkurna acer-acer hubungan yang barokah. Sampai nembi awal bayi ngilang na wong tu, wong tua dan wong tua misora nana. Nun sewu nangis kang kulo mansule nana ibu dapat contoh berikut bukit kecil gawat dekorasi lamaran maka nanti cari bisa engagement. Engagement, kira cara bahasa orang jadi semua dan awal. Dengan PD-nya enggak mau dekorasi karena fotografer sangat wong tua orang tidak bukan apa-apa ini dicekrek-cekrek pada saling apa kayak lebon-lebonan sih cincin ya salah maning si jenenge hitbah lamaran si lamaran jam bocah lanangnya maling si waktu ini kan si kibora si kidemi konten, si kidemi terkenal, si kidemi gue sisi Instagram lamaran foto cekrek, foto jebret, foto cekran lamaran yang bukan mahramnya lamaran oke lamaran tapi tetap urung sah agama negara aja cekol-cekolan tangan itu yang namanya al-mujahirin kenapa niku? Gawe dosa dengan bangganya, gawe dosa dengan terang-terangan. Orang tua dulu kafe anaknya ngerti kafe anaknya aktif nopo gue seneng anak wadon mas ngundi caranya adalah apa wong kamu maring gonku wong gane sing ora ngajak bocah cewek langsung teka maring rumah sing wadon lepon-leponan cicit sepenang-penang dari divo kotok ini yang namanya dosa yang dihalalkan dosa yang dinopo iya. Coba nopon ini, alon-alon kita pahami ya, sudah marah di zaman sekarang ini. Maka orang tua dulu melihat mantu itu nobaran susu dengan aturan. Nah, kau senang anak tua tuh? Iya pak. Besok bar magrib balik bertu. Ya. Bar kenopo, bar ngasar jam 6:30, jam 5:30. Ya. Dalam rangka mengetes calon mantu. Anak mantu orang ngerti ngimami sholat, orang ngerti sholat kok nama mantu orang bisa ngimami sholat kok dibawa kemana hubungan kita iya ya kan iya mulanya gemen anak wong lanang dulu tak kamarin calon mertua wong lanang sisi jenengnya Torik anak Torik kenangannya Torik iya nomor loro jenengnya Anas nomor telu jenengnya Ahmad Ali Imron nang calon mertua ditakoni siapa jenengmu
nek diwaca Quran nek monggo. Ussamaa'i wan tariq. Nipa, nilai nek 80. Mantu sing loro, salah mantu loro, jenengmu sapa? Kula Anas, diwaca surah napa? An Anas. Kul a'udzu birabbin nas. Ya, sudah, wis sudah. Kasih boleh sapa? Kula jenenge Ahmad Ali Imron. Wis grogi jenenge Bewis Ali Imron. Dimaca kayak Ali Imron. Aduh. Akhirnya tiap kali Pak, kula panjen jenenge Ahmad Ali Imron. Terus tapi nang dalane biasa diundang Ulhu. Biasa diundang Ulhu. Ya wis kulo. Orang tua dulu masa Allah boleh anak mantu sesuai dengan aturan di pangeran. Jam 6:30 mari berkuna esok nggih tetap kodok. Sama jenengku kula ulin Pak ya. Seneng anakku wator nggih Pak. Nang apa anu pipine gemoy ya. Terus sama mani anu lambene tipis ya. Terus sama mani apa undurnya bingsul ya. Oh is masya Allah ya wis medang calon ibu mertua monggo Mas Ri. Nah, ibu nunjo bareng njeng apot teh, kopi no susu. Nah, wis rambung metang. Gedung magrib. Nah, magrib kan ada. Wahallah akbar. Dek calon mantu ne ditang ginang. Kayak mari kamar sholat, dulu apa? Calon mantu nih dites kon sholat, nang calon mertua nih, oke. Sepet sini wis ngerti agama ngaji nang musola Nurul Hidayah hebat. Ada dengan bedanya, ada. Allahu Akbar. Ini cara bujang detis, cara bujang karang rena. Begitu suratan karena wis ngopo ngaji sampe cilik hebat suratan nembir takbir niat isik set ge mandune mertane nang ngene monggo Pak niki kula munadan monggo jenengan sih ngimami mertane pura-pura ora mas ora aku jadi tenggorokan ora banget iki minum es teh terus ngendul Ibendun. Ah, bahasanya mami. Ini dalam renang mandunya dites. Jadi pura-pura suaranya indah. Terus minum kastet dulu. Belum bosan. Ayo. Mana? Dulu nih pak. Iya. Ada rampung dari ini mami. Dulu nih pak. Senada kan sini mami. Iya. Mantap. Mantu pede. Senada gampang mandunya pede. Pede. Nih mau ke belakang. Sambu subu faku Fakin atas atas subu minta Pak Isola luruskan so namun ini ngelorot tak luruskan oh nah karena pengen apa calon mal begitu niat wah gagah banget usai begitu takbir mengenarkan orang berdua baca pendek Allahu Akbar mengenarkan pesawat orang berdua dijadikan gak
begitu Fatihah mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kong salat dereken. Begitu nang rek salat mertua. Oh. Berapa sia-sia ngaji nang musala nurun hidayah ngaji nang masjid Baitur Rahman hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waladdallin. Matur niki gede atine. Calon mandune nyongger. Begitu surat parpora terima kulhu. Sing dawa sing suarane lantung nang rapet calon mertua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aqtoyna. Malah berbuat baik inna aqtoyna. Kayaknya udah kerumunan teman-teman. Berbuatnya kan mau kuala. Dul inna aqtoyna. Tapi ini malah ada kepedean. Ada kepedean. Seorang anak sengaja karo kiai ya Allah ilmu dirasa. Dilakoni mahabbah karo kiai, cinta karo para alim para ulama, minimal kok dalan-dalan cinta dulu, mahabbah dulu. Ilmu monggo ngalir kaya Sunan Kalijaga merguru karo Sunan Bonang. Allahumma amin. Bayati masyaallah kula senang sangat dari masyarakat dan jatuh insyaallah barokah tambah bagus segala ni. Allahumma amin. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ الْقَلْبُ Oh.
kula ngaji kali banyak blakonan nanten iki kula nate ditamleti Mas. Menapa kok ulih nek ngaji blakonan? Padahal nek heleman wagu. Iya. Padahal ngajine blak blakonan. Men kelingan. Kelingan para wali Sunan Kalijaga, Sunan Bonang. Allah itu suka membuat simbol. Allah gue seneng gawe simbol gue pelajaran masa selanjutnya. Seorang hamba Allah yang luar biasa dijuluki nama Khalilullah, sinten Mas, Nabi Ibrahim alaihi salam. Telapak kaki Nabi Ibrahim alaihi salam nang dunia Allah ngabadina. Kilo umat Allah, kilo Khalilullah kekasih Gusti Allah. Masya Allah, kabeh pelajaran dilalui, kabeh ujian dilakoni. Wa idin talan ibarakim marabuhu di kalimatin fa'atam mahun. Kabeh ujian dilakoni fa'atam mati sempurna karena Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah mengabadikan karena yang namanya Maqam Ibrahim. Telapak kakinya dari segalanya dalam dunia Maqam Ibrahim. Seorang anak yang soleh yang namanya Nabi Ismail alaihi salam. Allah ngabadin gawe yang namanya nopo Hijr Ismail. Tempat bertemunya dua orang yang saling merindu rong atusan berpisah nang alam dunia yang namanya Adam dan Siti Hawa. Tempat bertemunya Nabi Adam Hawa Allah ngabadikan gawe yang namanya Jabal Rahmah. Jenengan haji ora sah nek ora mungguh nang Arafah nek ora tinggi Jabal Rahmah. Coba Allah senang gawe simbol, Allah senang gawe lambang. Gue kenapa? Gue simbol pelajaran umat-umat selanjutnya setelah Nabi Adam, setelah Nabi Ibrahim alaihi salam. Lepas bisa lah kita yang jertis, apapun suku kita, apapun keturunan kita, ketika kita sholat menghadap ke arah yang sama, kemana? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Anak-anak apa? Anak inna awwala baiti wudi'an linnasi lalladhi bibakata mubarakah. Allah bangunan awal Ka'bah yang diberkahi karo Gusti Allah kepada kelingan. Kelingan Bukit Safa, Bukit Marwah, lakoni ibadah sa'i. Kon kelingan sejarah, maka pakai wayang, pakai Sunan Kalijaga, pakai apa? Wayang gol, golek niki kula nderek abad khusus menawa pake wayang gol, golek mengkelingan sebetulnya mengkelingan ayo wong Jawa, Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digarap, Barat di luar. Wong nek wis atuhkan sejarahe, wis atuhkan silsilahe, wis atuhkan akar kita nang Jawa dengan mudah lesan mukafir-kafir tak orang lain. Ulama dulu batik ulang ras keringat, Banda Metu, harta gototoan, harta gonopo sebagai modal melakoni ibadah, modal melakoni dakwah, nyawa taruhannya. Nopo ulama-ulama dulu mengislamkan orang kafir. Fungsi dengan mudahnya lesan mengucapkan mengkafir-kafirkan orang Islam. Coba. Kenapa? Wis kelingan. Wis ora kelingan karo sejarah, wis kelangan patok-patok sejarah mulanya dengan mudah yang kabir-kabir yang mau melihat dan yang bagus dengan tiga kafire dewe gak tiga teke yang isi kotor hati akale yang isi kotor sedulur, jangan lek hati
Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa dhabina wa mulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم إنا أسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وبركة في رزقنا وزيادة في علمنا وتوبة قبل الماضينا ورحمة عند الماضينا ومغفرة بعد الماضينا اللهم هب علينا في سقرة الماضينا نجاة من النار وعند الحساب يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بركات بيننا سلم يا الله في مسرح تنكم زكي نحفوات ورحمة بنيتكم صليك لهم صليها يا الله رجل لنجر بك بركة يا الله أمور إنكم بركة يسوى إنكم بركة إبادة إنكم استقامة ونكوت إنكم حسن الخاتمة يا الله سأقول بجري كنت له تنجنهن سامي يا الله ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وكنا عذاب النار وكنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين بشير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.